Masa tu pukul 12 tengah malam. Tak ada satu umat pun dekat jalan tu. Dan tak ada CCTV. Orang lelaki diam. Saya tanya perempuan, adakah kamu akan tunggu atau jalan terus? Jalan. Saya tanya orang lelaki, akan tunggu atau jalan terus? Itu beza lelaki. Saya tak suka nak menyatakan kenyataan ni, tapi itulah. Dan bila lelaki jawab macam tu, orang perempuan respon dia, tak penat ke jadi munafik? Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan mengaji sebenarnya di sini ya kepada Ustaz Syamsul Debat. Dan masya Allah ya, banyak video-video Ustaz Syamsul Debat itu yang memang sekarang itu tengah naik-naiknya macam itu ya guys ya. Alhamdulillah, saya harap kawan-kawan semua juga support Ustaz Syamsul Debat TV supaya istilahnya Ustaz Syamsul Debat TV ini bisa berkembang lagi, bisa 1 juta subscriber insyaallah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Kita pernah sebut dan hari ini adalah program ceramah yang paling menggembirakan. Dan kerana tak payah kerja. Sebab bila dengar ceramah ni tak payah kerja lah kan. Apa bendanya duduklah sini kan. Tak minta delay lah panjang-panjang sikit ceramah ni kalau boleh kan. Tak adalah saja je gua kan. Jadi hari ni bila sebut tentang integriti, apa maksud integriti? Integriti ni adalah merupakan satu aspek yang memang dah disebutkan semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Muslim, jangan risau. Syamsul Debat dia punya ceramah, konten dia boleh ambil. Jangan risau. Ambil yang baik-baik saja. Masa tu Tuhan Allah beritahu apa? Bagaimana kalian teragama kufur, ingkar sedangkan dulu sebelum apa, padahal dahulunya kalian mati. Mati tu kenapa tu? Tak jelas. Orang belakang tak dengar. Tak dengar. Tak dengar ke tak jelas? Dia memang start, memang tak boleh itu. Dia 4, dia 5, sabar. Kejap lagi kuatlah. Mana dia orang ceramah tu menjerit dia. Cuba sabar. Hilang poin aku kau usik mikrofon dia tu. Jadi bagaimana kalian tergamak kufur ingkar padahal dahulunya kalian mati, maknanya belum lahir. Kemudian Tuhan bagi kita lahir, dah lahir pula Tuhan matikan kita, dan bila dah mati Tuhan hidupkan balik untuk diberikan balasan atas setiap yang kita kerjakan. Kan? Jadi ini dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Begitu juga dalam firman yang lain, tiap-tiap bernyawa pasti akan mati. Ingat, siapa bernyawa pasti akan mati. Bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan diberikan, disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga sungguhnya adalah orang yang beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya, ingatlah sesungguhnya, kehidupan di dunia ini, ini paling penting ni kan, kehidupan di dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Kita rasa senang, tak senang pun. Yes, dapat kerja dekat RAC. Yes. Bila kerja, kenapalah aku kerja kat sini? Kesenangan yang memperdayakan. Kenapa nak kerja ni? Kerja kerajaan. Tak salah, terjamin. Kenapa terjamin? Boleh buat loan. Ha, apa tu? Macam mana? Ada yang fikir macam tu. Kau ni fikir macam tu. Sedangkan kau tak kerja kerajaan, boleh buat loan. Cuma slip gaji dia beza 3 bulan dengan 6 bulan je. Itu je. Kan? Siap tahu tu. Kalau kerja kerajaan yang tetap boleh pergi bank ni. Bank rakyat ni. Kalau yang kontrak kau pergi cawangan sana. Sana memang memang lulus ni. Cepat lulus. Hari ni mohon semalam lulus. Ha, macam tu lah. Macam tu lah. Jadi dia macam tu lah. Jadi begitu juga pernah Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, yang mana pesan tu kepada kita sebagai manusia. Pertama, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati.
Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Ingat tu, sampai masa kita akan berpisah, walau kau sayang macam mana pun, dia bukan hak kita. Suami bukan hak kita, isteri pun bukan hak kita. Sampai masa Tuhan ambil nyawanya, kita akan berpisah dengannya. Tak bercerai hidup, cerai mati. Dan ketiga, perbuatlah suka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan ingatlah, kemuliaan seseorang manusia dilihat kepada keupayaannya bangun malam untuk solat, dan keperkasaan seorang manusia adalah ketidakbergantungannya kepada manusia. Percayalah cakap saya, wahai manusia, sahabat-sahabat yang saya kenal dekat sini, bergantung pada manusia kita akan kecewa. Contoh, minta-minta lah Tuan Haji Ghazali nampak kerja aku, boleh aku naik pangkat. Percayalah kita akan kecewa, sebab Tuan Haji Ghazali pun bergantung enggak kat tempat lain. Contohlah. Cuma maknanya, kalau ikut hierarki, ada kata lagi ada, tak lagi ada, tak lagi ada, tak lagi ada, tak lagi. Tapi baik bergantung pada Tuhan, kita takkan kecewa. Tuhan bagi, kita ambil. Tuhan tak bagi, kita yakin belum rezeki kita. Macam tu je. Jadi makna kata, hakikat integriti, integriti ni adalah amalan bersikap jujur, kejujuran, ketelusan, kekukuhan, keutuhan, kesempurnaan. Itu adalah integriti. Semua benda-benda baik adalah integriti. Prophet Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata apa? Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya standard dia mesti bagus. Baik, teliti, sempurna. Itu standard Islam. Allah suka. Tapi kenapa orang Melayu dikaitkan benda-benda tak bagus? Kan? Biasalah orang Melayu macam tu lah. Kan? Biasa Melayu memang lambat, tak tahu ke? Ni kontraktor Melayu. Memang sengit-sengit kan kontraktor Melayu. Dia cakap itulah. Dia cakap itu. Orang kaitkan macam tu. Betul tak Melayu macam tu? Betul. Tapi bila Melayu plus Islam, patut dia jadi bagus. Macam tu jugalah orang India. India ni tak bagus, tapi bila dengar ada nilai-nilai agama, dia jadi bagus. Cina macam tu juga. Bila tambah dengan nilai agama, dia sepatutnya jadi bagus. Mana ada agama ajar benda tak baik? Semua ajar benda baik. So kerja mesti bagus, bersungguh-sungguh, tak buang masa, tak lewat, tak delay, tak tangguh. Itu pun integriti. Faham? Tak main lah. Janji siap. Then you do. Aku dah buat kot. Asbol. Tak boleh. Asal boleh? Tak boleh. Asbol, asal boleh. Tak boleh. Kena buat betul. Integer ni berasal pada perkataan integer. Integriti ni integer, integer, yang membawa kepada kekukuhan, keutuhan, struktur binaan bangunan. Istilah engineering, kejuruteraan bangunan. Macam satu bangunan dibina, dia berkatalah dia perlukan perlukan 5 tiang asas untuk bina bangunan tu, ataupun 10 tiang asas, katalah 10 tiang asas. Tetapi kontraktor ni yang tak tanggungjawab, dia buang 2, dia ganti dengan structure lain, mungkin lebih murah kan, supaya boleh save cost, boleh untung. Mungkin dengan cara, maknanya dia tak amanah dalam kontrak tu, contohnya. Jadi memang betul bangunan akan tetap akan naik, tapi bangunan yang sepatutnya bertahan 350 tahun katakan, dia mungkin akan tahan dalam 120, mungkin 180 aja, tak sampai 350 tahun tadi. Dan orang ni akan fikir, tak apa, kita masa tu pun dah mati dah. Tapi pada orang yang percaya kehidupan selepas mati, dia tak akan buat macam tu, sebab dia tahu ada balasan untuk tu. Macam kita hari ni, kita hari ni kan, kita bekerja ada prinsip ihsan, iaitu kita bekerja, kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah pun, kita yakin yang Allah nampak kita. So tak beranilah buat benda yang bukan, tak berani. Contoh naik kereta sampai dekat persimpangan tu kan, simpang 4 yang kat depan tu kan, traffic light tu ada countdown, 129, 128, 127. Masa tu pukul 12 tengah malam, tak ada satu umat pun dekat jalan tu, dan tak ada CCTV. Orang lelaki diam. Saya tanya perempuan, adakah kamu akan tunggu atau jalan terus?
jalan. Saya tanya orang lelaki, akan tunggu atau jalan terus? Itu beza lelaki. Saya tak suka nak menyatakan kenyataan ni, tapi itulah. Dan bila lelaki jawab macam tu, orang perempuan responnya, tak penat ke jadi munafik? Ini semua pengaruh drama sebenarnya. Tak, tapi sebenarnya itulah maksud dia. Kita akan tetap ikut peraturan walaupun tak ada siapa memantikan kita. Bos datang ke, bos tak datang ke, kita kerja macam tu juga. Betul. Kita tetap jaga amanah kita. Itu sebabnya, kalau kita tengok hari ni zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Zaman semakin mencabar. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, akal sihat semakin rendah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tahun lepas, hujung tahun, penyakit yang baru sampai ke Malaysia. Tahun lepas lah, hujung tahun. Sesemua tomato. Cakap apa-apa hal nombor penyakit macam tu. Sesemua tomato, dia boleh tahu tomato tu sesemua. Dia melanda kanak-kanak dan warga emas, sakit sendi keseluruhan badan. Oh. Macam-macam penyakit sebenarnya. Tangan, kaki, kuku dan mulut. Kencing tikus. Macam-macam lah. Kan? Ha, bayangkan. Tikus punya kencing atau kencing kucing kena pada tikus menjadi penyakit. Selepas itu kita tak tahu lah. Macam-macam penyakit. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin tinggi, ketenangan jiwa makin tak ada. Duit bukan tak banyak, ada. Dapat gaji tinggi bulan-bulan, tapi hati tak tenteram. Itu biasa berlaku. Kualiti ilmu semakin tinggi, tapi kualiti emosi semakin kurang. Ilmu kata tinggi, emosi makin tak ada. Bayangkan budak-budak tadika boleh kena hentak. Bayangkan budak AKU tu kena dera. Dia AKU, akal dia tak sampai macam kau. Macam mana kau boleh dera dia? Maknanya kau lagi teruk daripada OKU tu. Tu budak perempuan tu yang pregnant tu kena tikam, kena belah perut, tarik janin dia, bakar. Esok datang bakar lagi. Yang buat tu siapa? Budak sekolah agama. Bayangkan tu, apa dia silap dia? Kualiti emosi. Itu next time kita buat pengurusan emosi. Maknanya kena panggil lagi. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Jumlah manusia ramai kan, tapi manusiaan tak ada dah. Orang tak kira, semua penting dengan diri sendiri. Semakin banyak di teman, semakin banyak teman di dunia maya, tapi teman sejati makin tak ada. Mana ada? Tak ada dah teman sejati macam dulu. Tanyalah orang-orang lama, dia je tahu maksud teman sejati. Dulu kalau berkawan, aku ni bukan kawan kau ke? Hah? Tak boleh kalau kau sakit ke masalah, cakaplah dengan aku ni kawan kau kan? Dulu. Sekarang sikit baik dia tak cakap dengan aku. Dulu dan sekarang. Allah. Betul tak dulu? Balik. Duit berapa banyak kau nak pakai? Tak boleh kau cakap dengan aku. Sikit pun sikit. Banyak pun cakap. Banyak pun masalah kau. Berapa kau nak pakai ni? Dunia je semua tu. Tak adalah banyak dalam 2,000. 2,000 nak ambil 100. At least dia bagi daripada yang lari. Nampak tak? Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Air minuman makin banyak jenis tapi air bersih makin tak ada. Allah. Pasang penapis kat rumah. Kan? Air minuman makin banyak jenis, extra joss. Tembici, Timikai Leci. Kopi kai, kopi jamu Timikai. Macam-macam. Pakai jam tangan mahal tak pernah tepat waktu. Ilmu makin tinggi, adab makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Saya baru tadi bincang panjang lebar. Hari ini siapa-siapa pun yang memerintah, siapa-siapa pun yang bekerja, duduklah di sektor kerajaan mana pun, susah untuk kerja sekarang. Sikit viral. Yang kaki tangan penyewaan awam yang buat salah, cepat diviralkan. Tetapi jawapan dan penjelasan yang rasional terhadap apa yang kita buat tak pernah dipedulikan. Itu kita sekarang. Betul. Janji sensasi. Tahu tak ada satu kedai ni? Tahu tak ada satu kedai ni? Tak bersih weh. Kita pun baca dengar. Janganlah, tak kenapalah hidup macam ni, kenapa macam ni. Dengar terus percaya. Langsung komen. Ada satu artikel tentang RAC. Tahu tak ada skandal dalam RAC. Puap, dia keluarkan surat. Zap, dia siap bulat. Puap, kita pun highlight tak baca pun. Ya Allah, surat apa ni? Surat ni antara lain menerangkan tentang ni. Fitnah.
Allah. Orang pun percaya. Loh, tak sangka ni. Lepas tu dalam perangai orang Malaysia ni ada satu benda. Seorang rasuah, seorang kena tuduh rasuah, dia kena buat apa bahasa Jawa tersebut? Generalization. Dia pukul kata. Lain macam Jawa. Seorang kena, eh memang semua staff dekat RSC tu macam tu. Nampak tak? Orang Malaysia macam tu. JPJ seorang staff kena. Memang kau tak tahu ke? JPJ itulah kerjanya. Sedangkan berapa ramai pekerja yang jujur dan amanah ada tak pernah di-highlight kan? Yang menyambung nyawa. Yang highlight kan polis rasuah. Polis rasuah. Tapi tak fikir ke yang polis kena lunggah dekat orang yang langgar roblox tu? Yang menyambung nyawa tu. Dia kena gelek lagi. Patah kaki cacat kekal sampai hujung tahun. Pencen tak berapa sen je dapat. Tak pernah fikir pun. Masa PKP dulu. Kita tahu kecewa je. Ini diumumkan bahawa PKP dilanjutkan. Tension. Kau tak tahu polis tu kesian. Roblox. Saya lalu kat roblox tu tengok polis. Eh ustaz. Berapa orang yang kerja ni? Ada berapa orang ustaz? Yalah. Saya pun pergi beli-beli barang. Ingat kat dia orang. Bungkus nasi ayam 4. Bagi dia orang. Sampai kat sana dah 6 orang pula dah. Mana datang ni? Tu kasih ustaz. Apa pandai lah kau bagi kata. Betul. Kita pergi. Orang pokok kata orang fikir yang tak elok je nak highlight. Yang baik tak pernah fikir. Tak pernah fikir. Tu dah dia. So hidup kita ni macam tu lah. Hidup macam tu. So saya kata dalam hidup kita ni kena ada 5 perkara. Man, pertama sabar. Sabar. Man, sabar apa banyak. Dah ke 11 dah ni. Start lagi weh. Sabar. Penceramah dah sampai. Kau mengumpat apa pun aku tahu. Man, sabar. Saya dah sampai dah tadi. Semua setting-setting semua tahulah. IOI ni banyak tower punya. Kau orang memang tak ada bangunan lain yang kena buat pejabat ni. Dekat pasar raya buat pejabat ni. Bangga sangatlah IOI. Contoh. Saya okey sampai awal tadi. Kita sampai 10:30. 10:30 saya dah sampai dah tadi. Awal. Okey dah okey. Okay. Risau jarang orang batuk macam tu. Macam marah saya batuk tu. Macam itulah. Jadi, mana kata sabar apa banyak. Kedua, syukur. Syukur dengan apa kita ada. Ketiga, cari hikmah satu perkara. Ada hikmahnya. Oh, agaknya sebab ni kot. Ada orang tu patutnya cuti hari ni. Tak jadi cuti. Lah, rupanya Samsul Debat datang hari ni. Dia nak cuti lah semalam. Tak jadi. Lah, dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Aku nampak lah kau ambil gambar tadi. Tak rasa lah. Dah share dalam grup kan. Lepas tu komen. Untung lah. Aku tahulah. Dah tahu lah. Untunglah. Yang seorang tu tak ajak pun. Kenapa aku tak tahu? Yang seorang tu marah. Tapi aku cuti ni lah dia datang. Ada seorang kan. Ada tak itu? Ada kan. Biasa tu biasa. Tu yang ketiga. Yang keempat redha. Redha dengan apa juga yang datang kat kita. Sabar. Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Kau jangan ambil dialog Lisa Suryani tu, tak? Apa beza redha dan pasrah? Pasrah dengan redha, dua-dua kena terima. Tetapi pasrah menerima dengan tahap hati dia sakit. Dia terima jugalah, tapi hati sakit. Tapi redha, terima dengan hati yang ikhlas. Saya harap itulah yang berlaku pada isteri Abang Tesla. K
kita harap, kita harap. Dan yang keempat yang kena ada adalah ikhlas. Okay, ikhlas kena ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak berjaya dalam hidup ni bukan tiba-tiba. Pertama, kena ada proses yang panjang, bukan tiba-tiba. Tuan Haji Ghazali nak ada kat tempat dia ni pun ada proses dia. Kan? Cik Akmal kita, Cik Farid, ada proses dia. Yang belakang ni semua ada pernah melalui proses. Ni pun pernah cuci pinggan kat kilang, pernah kat kantin, pernah jual, buat sale, pernah. Sebelum dia duduk kerja kat sini macam good-good yang bawa beg tangan mahal kan. Sebelum ni tak ada pun. Pernah kerja kilang, pernah kerja teruk, kerja rencam ni, pernah. Proses dia sebelum kita sampai tahap ni. Ada pernah jadi cikgu ganti, cikgu tarika. Ada dulu belajar kat universiti lain, tiba-tiba kerja kat sini. Aku pun tak tahu pahal aku kerja kat sini. Macam Sam Surbat lah, ambil law, nak jadi peguam, mempertahankan keadilan keceramah. Contohlah kan. Itu sebab Sam Surbat sibuk, semua tajuk dia. Motivasi dia, rumah tangga pun dia, integriti pun dia, ceramah tentang tata tertib pun dia, disiplin pun dia, komunikasi pun dia, teknik pengucapan awam pun dia, cara nak berdebat berhujah pun dia. Yang paling pelik sekali dulu dalam sejarah dia pernah kali tu, masa sebelum jadi Syamsul Rebat lagi, saya tak ada PA lagi. Saya dah perjalanan, saya call, apa tajuk ceramah ni kak? Kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku. Apa hal lah tajuk ni? Kata. Bayang, tak buat macam mana sebab dia nak juga tajuk tu. Kebetulan hari tu adalah hari penyusuan susu ibu sedunia. Saya pun dah panik kan. Saya pun telefon lah kawan-kawan. Tanya Ustaz Nur Azman, Kaunselor Ma'ins dan Ustaz Hazlina, sahabat saya pegawai akhlak tu. Dia pun beritahu macam ni, bawa-bawa poin ni. Saya pun semangat. Tak apalah, boleh lah kot. Sampai kat dewan tu, semua tu tua. Apa hal dia orang ni datang, kata. Saya tanya ni semua datang, kenapa tajuk ni macam tak kena, saya kata. That's fired datang, saya kata. Saya kata macam tu lah, saya kata macam tu lah kan. Dululah, dulu. Dulu saya kata, semua tajuk. Jadi prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen. Nak berjaya ni, kena ada komitmen. Datang kerja. Buat kerja. Siapkan ikut deadline. Komitmen kena ada. Ketiga, fokus. Ada orang tak fokus. Datang kerja tak fokus. Lepas tu buat kerja buat benda lain. Ada. Jadi empat jenis pekerja dalam Malaysia ni. Pertama, administrator. Datang on time, balik on time. Ada. Meja dia kemas. Kemas. Orang usik barang ni dia tahu. Siapa usik frame ni? Dia tahu. Drawer pertama barang apa, drawer kedua barang apa, drawer ketiga barang apa, dia tahu. Dia tahu. Tu administrator. Dan dia balik on time. Hole in one. Dan dia yang pertama ke depan mesin pancikat tu. Dia set sound lagi. Betul eh, betul eh, betul. Set sound lagi. Dan orang yang beratur depan sekali, nak dapat tu, dia kena korbankan masa beberapa minit untuk datang sana awal. Tak halal bagi dia 2-3 minit kalau dia tak buat kerja kat depan mesin pancikat tu. Bawa file depan mesin pancikat tu. Kalau tak, tak halal kita ambil masa tu. Betul-betul cakap. Nampak? Tu kategori pertama, administrator. Kategori kedua, performance. Kerja memang gila bab satu punya. Memang kerja dahsyat lah. Gila bab satu. Gila babi lah, aku tak faham. Dia kerja memang teruk lah. Memang file banyak apa semua, pasal sepah meja dia. Dia datang kalau lewat, lewat sikit. 8, kalau patut 8, 8, 5 minit. Tapi dia balik lewat. Sampai kadang pukul 8, 9 tak balik lagi. Dia siap kerja. Memang bos sayang kat dia ni. Sebab dia jenis kerja deadline. Bos sepah meja dia tak macam orang administrator tadi. Weh, mana file aku bagi kat kau tu? Tu. Tu kat kaki tu. Itu. Dia tahu. Dia tahu yang mana. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneur. Usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat. Kan? Tak payah tunjuk siapa. Saya tahu ada. Setiap pejabat memang ada wakil dia. Tak usahlah. Tak apa, guys. Kau tak beri tak apa. Tengok je dulu. Dah ada. Orang ni susah nak tunjuk jumpa barang kat atas meja dia. Banyak flyers. Banyak sampel kuih. Kan? Dan nak jumpa dia banyak kebanyakan masa dekat kafe, kat luar. Senang nak cerita. Aku kalau boleh, aku tak nak senang seorang-seorang.
aku nak ajakkan kawan sama dengan aku. Hakikat diri tak senang-senang lagi. Tentu. Dan yang keempat, nama dia follower. Dia ikut orang. Follower. Kau pergi tak camasan suruh buat esok? Kalau pergi, pergi sesama tau. Tak pergi, tak pergi sesama. Asyik. Macam kita pergi khusus kan? Pernah tak pergi khusus 3 hari 2 malam? Pernah? Ingat tak hari ketiga khusus tu habis ku apa? Pukul apa? 12. Soalan dia, kau balik pejabat boleh tak? Kau jangan lagi, kita orang tak balik ni, jangan kau sorang balik pula. Kenapa dia gelak? Kenapa dia gelak? Benda betul. Sebab aku dulu pun macam tu. Haa, macam tu kaedah dia. Betul lah. Kan, jangan balik tau. Kita balik ni, jangan balik. Cuma semua tanya, kau boleh balik, kita tak balik pula. Walhal dari segi hukumnya, peraturannya, kalau dekat, boleh balik, balik. Kena kerja. Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, ya, sedikit cuplikan daripada ceramah Ustaz Samsul Debat yang masya Allah membahagiakan kita semua. Tapi ilmunya ada guys ya, ilmu keseharian kita yang harus kita terima, macam sabar, lepas tu kita ridha, lepas tu kita ikhlas, lepas tu kita memang mengambil hikmah daripada setiap kejadian, ya, ambil baiknya macam tu. Dan banyak lagi penyampaian-penyampaian Ustaz Samsul Debat berkenaan dengan ilmu ya kepada kita semua, agar kita ini diberi kebahagiaan di dunia. Ingat bahwasanya dunia ini adalah kebahagiaan yang menipu, seperti itu ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Gimana menurut teman-teman? Lucu gak? Lucu lah, pasti kan? Komen di bawah. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua yang belum join, silahkan join ya guys ya, karena ada banyak fitur yang teman-teman bisa dapatkan, seperti stiker-stiker yang ada di channel ini. Teman-teman bisa lihat ada stiker seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Jadi, ya banyak. Kalau teman-teman mau pakai stiker itu, bisa langsung join aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.